Nisa Daulay. Hai. Febri. Muhammad Isan Maulana. Muhammad Haris Muda. Safa. Hiru. Nondo. Reddy. Devina. Nama saya Hafiz. Saya. Nama aku. Aku. Nama gua Hafiz. Mensucikan diri ya. Menahan hawa nafsu. Menahan lapar dan haus. Menahan input dan output. Sesuatu yang wajib di bulan Ramadan. Selamat Ramadan, kamu merasa lebih baik dalam ibadah atau apa? Ada naik turunnya sih. Tapi kayaknya gue belum, jadi waktu puasa hari pertama aja gue belum siap, jadi gue belum puasa dulu. Sama aja. Sama aja dong, gimana dong? Merasa lebih baik. Ibadah gue sekarang kayaknya kurang deh. Lebih islamik lah. Godaan apa yang paling berat saat puasa? Rokok. Itu pasti ya godaan-godaan setan yang terkutuk lah. Kalau cuaca panas banget tuh, aduh. Itu benar-benar kayak gak bisa, kayak udah gak kuat. Kayaknya air dingin enak nih, es buah enak nih. Haus. Godaan gibah. Di saat lo lagi puasa, terus teman kanan kiri lo lagi gak puasa karena lagi berhalangan dan mereka mengganggu gue untuk ikut makan juga, jadi ya udah tergoda. Untuk buka puasa yang wajib versi lo apa? Goreng campur teh manis gorengan sama rokok terakhir. Teh manis gorengan ada namanya apa ya, bukan gorengan tapi bukan riso, ada dia termasuk gorengan, tapi apa ya? Bukan bakwan, bukan tempe. Sejenis. Pas. Mandi, biar seger banget, jadi aus-ausnya tuh agak hilang. Bikin TikTok, karena gue konten-kontenan. Biar nyari takjil, kalau main game. Scroll Instagram sambil muatin rasa lapar kan, konten-kontennya kan kuliner terus tuh, jadi biar makin mantep tuh pas buka puasa, jadi wah, puas deh gitu. Kerja. Biasanya di kemacetan Jakarta aja sih pulang kerja gue. Ada tips biar puasa? Dia banyak ngomong, biar gak haus. Banyakin aja makan di sahur sama minum, mudah itu doang. Kuat-kuatin diri aja. Ingat Allah aja. Banyakin makan aja di sahurnya, terus abis itu jangan banyak gerak deh, udah diem-diem aja.